Halo guys, balik lagi ke channel gue Beams Holy View. Kali ini di depan kalian ada motor Yamaha Aerox 155 ya, VPA. Yang ini yang livery MotoGP guys. Ini seri tertinggi ya di motor Aerox ini guys. Nah ini lihat nih, seperti ini guys desainnya. Keren banget ya desainnya. Ada tulisannya lagi, Monster Energy Eneos. Jadi ini livery-nya ngambil di MotoGP ya, yang pasti ya, livery MotoGP ini guys. Dan di seri tertinggi ini dia sudah memakai sistem pengereman ABS ya, anti locking braking system guys. Nah ini dia ABS. Ini Aerox yang terbaru ya. Jadi desainnya udah berbeda nih, di headlampnya udah berbeda sama headlamp yang lama. Menurut gua di desain Aerox yang terbaru ini lebih elegan ya, kalau kita lihat ya. Lebih elegan kalau kita lihat, jadi ganteng banget nih guys. Nah, ini kita lihat. Nah, ini di bagian speedometer seperti ini guys. Nah, ini dia udah keyless ya. Udah nggak pakai kunci lagi. Di sini tempat bensinnya di sini. Dia bisa sampai 5,5 liter bensinnya. Kalau nggak salah ya, gue lihat di petunjuknya. Kalau ngisi bensin di sini guys ya. Ini nanti ini dibuka fuel, nanti dibuka ngisi bensin di depan. Jadi nggak perlu gue buka jok belakang ribet. Terus kita lihat di bagian stang sebelah kanan, di sini ada cut engine off ya. Di sini ada hazard ya, betul hazard. Ini starter. Yang di sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat. Terus di sini ada sen dan sini ada klakson. Nah di bagian sini, nah ini ada tombol. Ini bukan tombol dim ya, ini tombol untuk setting di sini nih, di layar ini. Dan motor Yamaha yang terbaru ini, Aerox ini sudah Yamaha Motorcycle Connect ya. Ini ya guys. Artinya semua data yang ada di sini ini bisa dikoneksikan ke aplikasi ya. Gua belum pernah nyoba sih ya. Cuman yang gua tangkap tuh seperti itu. Jadi kita bisa lebih mudah mengontrol motor kita lewat aplikasi, guys. Oke, kita lihat ke bagian belakang ya. Ini desainnya sumpah guys, ini cakep banget ya, besar Monster Energy ya. Ini stiker. Nah, ini juga tuh Revs Your Heart Eneos Monster Energy VVA ya, Variable Valve Actuation. Nah, kemudian di sini shock breaker belakangnya, guys. Dengan tabung emas itu kesannya sih mahal ya. Keren-keren, guys. Nah, ini bagian belakangnya. Sepertinya juga udah ada perubahan di bagian lampu nih. Kan kayak gini nih, lampunya lebih ada kayak ada tanduknya. Ini enggak tahu kelihatan enggak ya, backlight, guys. Dari sini sih. Nah, di sini ya, nah ini. Bayang. Guys ya. Kayak gitu. Nah, yang gue suka dari Yamaha Aerox ini banyak, guys. Ukuran bannya ini daripada Matic yang biasa, ini gede. Gede banget. Jadi dia pakai ukuran ban belakang ini, sebentar. Ini 140/70 ring 14. Ini gede untuk ukuran Matic ya. Terus yang ban depan dia pakai ukuran, kalau nggak salah, nah itu dia guys, 110/80 ya untuk ukuran ban depan. Jadi ini gede, semakin gede bannya menurut gua semakin nyaman aja kalau ngelewatin jalan-jalan yang cukup kurang bagus ya. Apalagi di jalanan kota Jember ini banyak jalanan berlubang guys. Guys, ini tambahan lagi ya, yang gua suka dari motor Yamaha, Matic Yamaha atau motor-motor Yamaha itu yaitu joknya ya. Joknya tuh biasanya tuh empuk dan nyaman banget. Jadi kita kayak duduk di sofa gitu guys. Naik motor kayak duduk di sofa, gimana? Enak kan? Jadi buat orang-orang yang kalau dibonceng ngeluh pantatnya sakit lah, apalah, kalau naik motor Yamaha insya Allah bakal terasa nyaman dan lembut di jok ini. Ini juga joknya gede banget ya. Ini jok tandem ya, cuman ada splitnya, tapi splitnya ini nggak keras. Ini juga jok juga, cuman dibentuk agak naik seperti ini guys. Tapi ini pasti empuk nih. Cuman mungkin kekurangannya, kalau maaf ya, kalau orangnya pendek, ini kan lebar ya dari sini ke sini, jadi kakinya bakalan kayak ngangkang gitu deh. Nah, ini juga pijakannya kan ada di sini. Nah, ini
Jadi gini guys, nah disitu, gitu. Nah itu agak ngangkang biasanya, karena si Yamaha Aerox ini joknya lebar. Gitu guys. Guys, untuk lampu sen ini ternyata bukan di DRL ini ya. Bukan yang ada di DRL ini. Ini lampu sennya ada di fairing. Tadi gua enggak kelihatan dia dari di bawah sini rupanya nih. Dia masih pakai bohlam ya. Bukan kelihatan bohlamnya, bulatannya di bawah situ guys. Nah, tuh. Jadi lampu sennya ada di bawah situ. Nah, ini kira-kira mukanya dari depan kayak gini ya. Nah, ganteng kan? Elegan kan? Nah, gitu guys. Aerox ini ininya guys, bagasinya ini saya nggak bisa dibuka ya, sih coba bisa nggak? Oh nggak bisa dibuka guys. Jadi ini bagasinya ini luas banget sih, luas banget sih. Kalau nggak salah kapasitasnya nanti gua tulis di sini 5 liter kalau nggak salah. Oke guys, oke. Kita langsung lihat ini aja ya, lihat motor-motornya. Oke kita lihat aja ya, desainnya, motifnya, itu kayak gitu guys. Nah buat teman-teman yang mau mesen motor ini ya di kota Jember ya, teman-teman nanti bisa kontak langsung, kontak personnya gue tulis di sini nomor HP-nya ya, kalian bisa langsung kontak. Dan harga motor ini juga gue tulis di sini. Tadi kalau nggak salah sekitar 30 jutaan ya, nanti tepatnya gue tulis di sini. Dan kalau kalian mau lihat langsung motornya, kalian bisa datang langsung ke dealer sentral Yamaha di kota Jember guys, di dekat perumahan Argopuro, oke? Okay? Oke, mungkin nggak usah lama-lama ya guys. Jadi gue cuma pengen update harga sama jika kalian pengen pesen motor ini kemana, terus sama kita lihat-lihat sekilas aja motor apa namanya Yamaha Aerox yang livery MotoGP itu seperti apa penampakannya guys. Oke, kalau gitu gue pamit dulu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you bye guys. Dah.